Saya melihat ini satu aspek kegagalan pembentukan negara bangsa. Setelah 62 tahun, kita menghasilkan manusia Malaysia yang macam mana? Yang sehingga boleh membandingkan tulisan Jawi Senikat ini dengan Tait Lembu. Dan mengatakan pendidikan ini akan membuang masa. Maksudnya mereka masih mempunyai mentaliti pendatang. Walaupun sudah 62 tahun di sini, dan mereka marah kalau dipanggil pendatang sebab mereka kata mereka sudah 4 keturunan di sini. Ya, itu secara fizikal, tetapi dari segi mentaliti itu, apa yang diperkatakan di situ memperlihatkan tidak ada rasa keterikatan kepada negara ini. They just don't belong to this country.